ええー、おばちゃんだな。ああ。俺、ほたらもんもらいに来たんじゃね。母ちゃんさえて、母ちゃんと一緒に寝たんだよ。お金欲しい。母ちゃん。Cuplikan tadi adalah film drama Jepang yang tayang pertama kali di TV Indonesia. Yaps, judulnya adalah Oshin. Bagi yang lahir di era 80-an, pasti tidak asing dengan drama ini. Film ini pertama kali diputar di TV NHK Jepang tahun 4 April 1983 dan diputar di 59 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, film Oshin ini ditayangkan mulai November 1986 di TVRI, yang waktu itu adalah TV satu-satunya di Indonesia. Dan memang pernah diputar ulang di beberapa televisi swasta waktu itu. Film ini memang diilhami dari kisah nyata seorang wanita Jepang, mulai dari ia tumbuh hingga menjadi tua. Sinema Oshin ini sangat berkesan bagi para penontonnya, terutama di era 80-an dan 90-an. Karena film ini menceritakan kisah hidup seorang perempuan miskin yang penuh perjuangan dan kerja keras, hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang pengusaha wanita sukses di Jepang. Film ini berawal dari kisah Oshin kecil. Oshin adalah anak petani miskin yang bekerja menggarap tanah milik orang lain. Walaupun miskin, Oshin kecil adalah anak yang berpendirian kuat, rajin, dan optimis. Dia melarikan diri dari rumah ketika ayahnya akan menjadikannya istri atau pekerja hiburan oleh seorang laki-laki kaya di kampungnya. Oshin kecil kemudian bekerja di rumah keluarga juragan beras yang baik hati. Walaupun ia telah dianggap anak sendiri, Oshin tetap bekerja keras di rumah keluarga tersebut. Berkat kegigihan dan semangat pantang menyerah yang dimilikinya, Oshin berhasil menjadi pengusaha kaya raya dan memiliki beberapa buah supermarket. Oshin adalah drama yang mengharu biru di televisi Jepang. Sebagian penduduk Jepang dibesarkan oleh cerita ini. Banyak sekali penduduk Jepang yang jatuh cinta pada Oshin kecil dan perjuangan hidupnya. Wanita yang tidak pernah menyerah, sesulit apapun. Wanita yang memiliki kehormatan dan sungguh-sungguh menjaganya. Ibu rumah tangga yang tangguh. Semuanya tumplek-blek di tontonan ini. Serial televisi ini pernah menguasai hingga 63% share penonton televisi Jepang. Angka yang sangat fantastis sekali. Oshin adalah salah satu cara efektif menanamkan pemahaman hidup yang baik. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya stasiun televisi kita yang sekarang mempunyai 10 drama seperti Oshin ini. Mungkin kita bisa berhenti mencemaskan banyak hal. Keluarga memiliki serial favorit yang penuh pesan moral. Anak-anak, remaja, hingga ibu rumah tangga punya tontonan kesayangan yang bertenaga menanamkan pesan positif. Maka semoga saja besok lusa atau kapan masih tersisa orang-orang yang peduli menyiapkan rencana untuk memberikan tontonan alternatif yang bermanfaat bagi banyak orang di televisi kita. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.